Hello, 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 everybody. Hello, I am Francois Nobosi, talking to you from Washington, D.C. It's currently 8.33 a.m. in Washington, D.C. I guess it should be uh, 7.33 p.m. in Jakarta right now. I have the honor to introduce the speaker of the day i happened to meet her the first time in paris in 2016. i was very impressed by her knowledge, her level of knowledge. she is a pretty lady. she is very smart. and i, I know you agree with me that it's not every day that you have a pretty lady and a smart lady same time. but believe me, what she's going to share with you today will also blow your mind. So, without further ado, please help me welcome Mrs. Jo Ellen on the stage. Thank you so much. Thank you so much. <laughs> Hai, good morning everyone. Hai, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ya, saya menyapa untuk teman-teman saat ini yang berada di seluruh Indonesia. Dimanapun Anda berada saat ini. Dan juga untuk teman-teman hari ini yang berada di berbagai negara yang ikut menyaksikan dalam live streaming Bahasa Inggris, saya ucapkan Selamat bergabung di acara Wealthy Cell kami hari ini. Oke, okay, perkenalkan buat Anda dengan saya Ailing. Saya saat ini berada di Surabaya yang orang bilang e di rumah saja ya. Katanya Inggrisnya stay at home. Oke, okay, sudah ada kurang lebih satu bulan ini. Dan saya adalah seorang mami ya dari tiga putra putri ya dua putri satu putra dengan seorang suami yang luar biasa mau spot saya oke okay. buat teman-teman semua hari ini yang menyaksikan dimanapun anda berada anda bisa uh, ketik ya di komen biar tahu anda dari mana aja ya oke okay. di sini untuk teman-teman yang uh, hadir ya mungkin kalian bertanya Topik apa yang saya ingin sharing hari ini gitu. Apakah sama dengan topik yang kemarin? Bagi kebetulan teman-teman yang hadir di acara kemarin di Wealthy Cell International ya kemarin tepatnya di Indonesia jam 11 malam ya. Jadi kemarin selesai sampai dengan jam satu dini hari di mana dibahas dengan topik tentang grace and gratitude. Pasti topik yang saya bawakan adalah selalu grace and gratitude. Hari ini saya ingin membahas satu topik mengenai life is a gift. Bahwa hidup ini adalah satu hadiah. Ya, kalau kita bilang gift itu hadiah gitu ya. Siapa di sini yang suka terima hadiah? Wah, pasti angkat tangan mi 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 gitu ya. Saya 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 gitu. Saya senang banget terima hadiah gitu ya. Pasti sama dengan kalian juga sama senang terima hadiah. Oke, okay. bagaimana perasaannya kalau terima hadiah? Enggak, uh, enggak, enggak kepikir terus. Kemudian, setelah itu terima gitu. Wah, itu pasti senang banget ya. Ya, itulah yang namanya adalah hadiah itu sendiri. Oke, okay? jadi bukan sesuatu yang uh, kalau saya minta itu bukan hadiah gitu, tapi kalau misalnya enggak kepikir di saya, terus saya enggak minta, dikasih itu, itu hadiah ya nah demikianlah juga dengan hidup bahwa hidup adalah sebuah hadiah juga jadi bisa bernafas hadiah ya bisa tetap bergerak dengan kaki adalah juga sebuah hadiah coba sekarang kalian lihat ke teman atau keluarga ya yang saat ini sedang berada bersama anda di rumah ya baik kanan maupun kiri gitu ya bilang sama mereka kamu itu hadiah loh buat aku Ya, jadi kehadiran aku juga hadiah loh. Ya, semua dari kita adalah bagian dari hadiah itu sendiri. Karena kita nggak pernah bisa minta kapan kita lahir, ya, kapan kita harus juga berpulang nggak ada yang tahu. Oke, okay. untuk semua teman-teman saat ini yang menyaksikan juga, saya mau mengucapkan juga terima kasih saya dulu untuk kalian semua yang sudah uh, dengan sabar ya. Kenapa sabar? Karena sabar untuk menunggu jamnya, oke? Okay. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang saat ini menyaksikan dan membagikan link ini juga kepada teman-teman yang lainnya juga. Jadi terima kasih saya karena kita sama-sama hari ini berada di satu link yang sama. Oke. Okay. Nah sebelum saya mulai saya suka juga uh, untuk mengajak kalian ya untuk welcome kalian dengan satu lagu ini. Welcome to the family. Selamat datang di dalam keluarga. Nikmatin ya lagunya ya. Dalam bahasa Inggris tapi sederhana banget artinya. Welcome to the family. Di mana keluarga itu selalu ada di situ untuk saling menguatkan ya dan juga untuk kita bisa uh, bersandar to lean on. Di mana kita juga belajar untuk mengasihi satu dengan lainnya. Setiap hari, ya. More with it now and day. Oke. Okay. So itulah artis buah family. Jadi saya ucapkan selamat datang. This is a family. Oke. Okay. Nah, bicara mengenai satu kondisi tentang life is gift. Buat saya adalah satu anugerah ya. Kalau kita bisa diizinkan bisa memiliki keluarga, bisa memiliki teman ya, bisa memiliki orang-orang yang kita bisa percaya hari ini ya, yang dimana juga uh, kita bisa uh, berbagi khususnya di momen-momen saat ini yang orang bilang lagi pandemik COVID-19 atau kor uh, virus corona ya, dan benar-benar bahwa kalau kita lihat kondisi hari ini itu berubah sekali ya, Kenapa berubah sekali? Semua planning yang sudah dibuat di tahun 2020 itu berubah semuanya. Banyak yang juga bercanda katanya begini. Tahun 2020 semua orang memprepare ya, mempersiapkan begitu majunya e, akhirnya kata katanya ya, mereka belajar katanya bagaimana mencuci tangan dengan baik. Well, mungkin kelihatan itu bercanda gitu ya, tapi tahun 2020 membawa makna yang berbeda. 2020 mengingatkan saya ada satu momen dalam kehidupan saya di tahun 1998. Kita kembali ke zaman tahun 98. Jadi artinya kurang lebih hampir 98 2008 2000 hampir 20 tahun lebih yang lalu ya. 2000 ya 1998 ya hampir 20 tahun lebih yang lalu di hampir tahun 1991 1998 waktu itu saya masih uh, berusia di bawah 20 tahun. Jadi bisa tebak ya sekarang hari ini saya berusia berapa ya? It's okay, uh, usia bukan satu uh, hambatan kata orang ya. Jadi harus admit. Jadi saya hari ini sudah berada di kepala 4 ya. Saya uh, bangga menyebutkan bahwa saya hari ini uh, uh, apa berada di kepala 4. Kenapa? karena melewatinya itu saya kembali mengenang di masa tahun 1998, di mana satu momen di masa itu saya menganggap hidup saya adalah bukan sebuah hadiah, tapi saya menganggap hidup saya adalah sebuah bencana. Oh, kalian mungkin menyaksikan nggak percaya gitu ya, masa sih tahun 98 uh, nganggap hidupnya bukan sebuah hadiah gitu ya? Mungkin kalian lihat mungkin enggak ya ngelihatnya sih seger banget itu sekarang gini ya yes tahun 98 kurang lebih sebelum saya masuk di usia kepala dua ya sekarang kepala empat waktu itu sebelum kepala dua saya nggak menganggap hidup saya sebuah anugerah saya nganggap sebuah bencana saya menganggap saya lahir di keluarga yang salah saya bilang mamami Mama, papi saya gini kayaknya saya salah lahir ya kayaknya kok oh, saya jadi anak pertama gitu banyak hal, banyak hal yang saya ucapkan waktu itu semuanya adalah saya nggak bersyukur dengan hidup saya. Jadi uh, grace and gratitude sama sekali nggak ada kurang lebih di tahun 98 buat saya. Tapi ada satu hal yang saya syukuri adalah saya nggak tahu kalau waktu itu krisis. Wah ini lucu banget ya. Saya nggak tahu itu krisis. Saya mengerti bahwa hari ini bahwa ternyata tahun 98 itu masa, masuk satu masa namanya adalah Eh, krisis juga ya untuk uh, uh, untuk ekonomi dan segala macam gitu. Nah waktu itu karena saya tahu adalah yang krisis itu saya, jadi saya nggak tahu kalau ekonomi itu krisis. Yang saya tahu kondisi orang tua saya itu krisis ekonominya. Jadi saya masih ingat banget di tahun 98 itu terakhir uh, kami sekeluarga ya saya belum menikah waktu itu kami sekeluarga terakhir menetap kalau teman-teman di Surabaya tahu itu di daerah Bula Bulak Rukem Timur, ya di daerah Gedung Cowek, Bulak Cumpat. Enggak ada yang salah dengan daerahnya. Saya enggak mengecilkan area dari tempat itu, gitu ya. Saya berterima kasih uh, sudah melahirkan saya, gitu. Nah, di masa momen saat itu saya melihat kayaknya semuanya buat saya enggak beruntung. Saya enggak bisa masuk uh, kuliah, ya, yang dimana saya harus masuk bangku kuliah. Saya kepingin banget, gitu. Tapi, nggak bisa gitu. Waktu itu, karena satu kondisi ekonomi, dan saya ingat banget waktu itu saya berterima kasih sama uh, my uncle, ya, paman saya juga uh, founder dari organisasi saat ini. Saya bersama teman-teman, namanya adalah FFG, mengajak saya untuk hadir di dalam satu, uh, kalau kita bilang hari ini seminar, ya, bisa jadi seminar itu sifatnya online, mungkin kita sebutnya hari ini. Tapi waktu itu belum tren namanya live streaming, belum tren namanya uh, Zoom, ya masih sifatnya offline. Jadi saya waktu itu uh, ikut aja gitu hadir ke satu seminar bersama Pak Onggi dan saya nggak tahu ya kenapa saya hadir di seminar itu gitu. Tapi waktu itu saya pikir ya sudahlah, memang saya nggak ada kerjaan di rumah, ya saya ikutlah. Mungkin ada anda di sini yang menyaksikan uh, streaming hari ini juga. Dengan posisi yang sama seperti saya waktu itu, ya sudahlah teman ngajak sudah stay at home nggak tahu apa yang dilakukan, katanya mungkin bahasanya orang bilang e, bosen gitu ya. E, waktu itu saya seperti itu saya ikut gitu ya. Saya berterima kasih di situ saya belajar tentang artinya bagaimana saya berpikir besar. Mungkin kalau kita lihat hari ini dari satu buku ini adalah The Magic of Thinking Big. Saya akan terus promote tentang buku ini karena buku ini pertama kali buku yang membuka pola pikir saya. Lewat pertemuan ini, pertemuan itu adalah buku ini terus dibicarakan waktu itu gitu ya. Kekuatan dari ini bahasa Indonesianya berpikir dan berjiwa besar ya. Jadi berpikir dan berjiwa besar, sama-sama besar gitu ya. Saya memang waktu itu hanya terkesan dengan apa yang disampaikan gitu. Sehingga waktu saya gini ada ya kehidupan bisa lebih baik. Kalau memang ada, saya mau gitu. Saya berterima kasih, saya dianjurkan membaca buku ini dan saya memilih untuk membaca buku ini. Setelah saya membaca buku ini, saya berterima kasih banyak sekali alasan-alasan saya untuk saya tidak percaya diri dalam hidup saya. Disitulah saya mulai membuka diri saya satu persatu. Satu persatu per mengenai, oh ternyata sisi usia, ternyata sisi ekonomi dari keluarga, Disitulah saya mengenal satu industri namanya adalah MLM atau ketrennya orang bilang adalah network marketing. Oke? Nah setelah saya mengenal industri itu, yang pertama kali saya kenal adalah industri ini mengajarkan saya mengenai adalah bagaimana saya punya pola pikir yang positif. Saya bilang, wow, keren ya, pola pikir yang positif. Satu hal kalau saya bilang satu grace and gratitude bahwa hidup saya ini satu pemberian adalah kalau diminta bahwa kalau diminta diulangin apa yang kamu mau gitu misalnya ditanya gitu ya yang saya masih mau adalah saya terus diingatkan untuk berpikir positif selalu itu benar-benar buat saya hadiah yang saya bilang bahwa berapapun nominalnya tak tergantikan oleh uang itu sendiri gitu hanya berpikir dari sebuah kata yang positif saja. Nah, tapi buat saya prosesnya nggak berlangsung begitu e, e, langsung mulus ya bisa berpikir positif gitu. Pada saat saya belajar untuk mengatakan berkata positif itu dalam kondisi saya sadar saya bisa. Tapi waktu kondisi saya nggak sadar saya nggak bisa. Kenapa? Karena saya melihat realita kehidupan dari keluarga saya nggak memungkinkan untuk saya bicara positif. Satu. Saya mendengar percakapan orang tua saya di mana uh, hutang nggak bisa dibayar, ya kontrakan rumah yang sudah mau habis, terus kemudian karena saya masih punya adik tiga uh, uang sekolah yang nggak bisa dibayar. Jadi gimana ya caranya berpikir positif gitu? Again sekali lagi ya, Pak Onggi terus membawa saya ke pertemuan. Kenapa? Karena waktu itu beliau ke pertemuan terus ke seminar datang ya saya ikut. Nah, di seminar itulah akhirnya saya mengenal satu istilah yang dari istilahnya tentang potensi atau peluang dari bisnis jaringan itu sendiri. Nah, pada saat mengenal satu industri dari bisnis jaringan itu sendiri lagi, saya dikenalkan dengan satu author atau satu pengarang buku yang mungkin kalian sering dengar namanya adalah Robert Kiyosaki. Berjasa buat saya. Yang dari bukunya mungkin kalian tahu ada cash flow kuadran ya kemudian lebih trennya adalah rich dad, poor dead ayah kaya, ayah miskin. Nah ada satu buku yang di business school yang saya baca waktu itu adalah, yang saya uh, sadari bahwa hari ini saya berterima kasih karena membuka pola pikir saya itu lebih jauh lagi, dimana dikatakan bahwa waktu itu, kalau misalnya kamu terjunin industri MLM ini di tahun 98, di 2000, 2000, uh, 2010, industri ini akan booming. Saya memilih untuk mempercayainya aja dan mengikutinya aja waktu itu gitu dengan terus tutup telinga saya pokoknya ikutin aja saya percaya aja deh kayak gitu nah itu adalah satu adalah juga gift dalam hidup saya yang saya rasakan sangat berterima kasih di satu kondisi momen saya yang saya nggak e, tahu bagaimana mengucap syukur waktu itu tapi di antara satu momen-momen seperti itu saya mendapatkan satu berkat yang luar biasa satu anugerah yang luar biasa di mana saya mengerti semuanya dalam berapa tahun terakhir ini khususnya berapa kurang lebih 10 hampir 10 tahun terakhir ini gitu. Nah, di sini juga saya mau ngomong terima kasih kalau ada yang menyaksikan di sini teman-teman seperjuangan saya yang mengenal saya kurang lebih 20 tahun yang lalu. Saya mau menyapa Anda semua di sini. I love you all. Terima kasih untuk semuanya karena kalian bagian dari perjalanan hidup saya. Saya berusaha untuk ini ya untuk uh, apa bisa mengambil nafas untuk saya enggak cengeng untuk ini tapi benar kalian benar-benar luar biasa dalam menemani perjalanan hidup saya berapa hari yang lalu saya menerima sebuah WhatsApp dari uh, uh, beberapa ya ada beberapa teman lama yang seperjuangan di tahun kurang lebih uh, 2000 2001 ya 2002 gitu which is itu uh, membuat perasaan saya bergelora ya karena mengenang kembali di masa tahun 98, 99, 2000, 2001 sampai dengan hari ini. Benar-benar bahwa sampai dengan hari ini adalah itu semua karena kalian adalah gift juga dalam hidup saya, dalam perjalanan saya. Jadi kalau kalian melihat satu momen hari ini dalam hidup kalian, ya mungkin susah rasanya untuk bisa mengucap syukur susah rasanya bisa melihat bahwa hidup ini sebagai satu anugerah atau hadiah. Saya juga mau sampaikan saja bahwa momen ini adalah momen yang terbaik yang tidak akan pernah terulang lagi. Gak ada yang mau kondisi COVID-19 atau coronavirus ini sendiri. Tapi momen ini di mana kita banyak stay at home atau banyak di rumah, otomatis kita menjadi banyak sekali, kita menjadi lebih tenang dalam berpikir, dalam merefleksikan, dan dalam merenung. Coba, kalau kalian flashback kembali sampai dengan hari ini, ya pasti saya yakin banyak sekali hadiah-hadiah yang sudah diterima, ya, karena nggak sadar saja, diributkan oleh sesibukan, sehingga tidak realize atau menyadari akan hadiah-hadiah yang diterima. Mungkin hadiah-hadiah itu berupa kalian bilang hadiah-hadiah kecil gitu, tapi itu nggak kecil, seperti saya menerima sebuah message, ya, message walaupun cuma menyapa. Uh, mereka manggil, hai Bu Ailing apa kabar, masih ingat saya apa enggak gitu ya. Uh, itu buat saya hadiah. Ya, Kalau tidak ada waktu tahun 98, enggak ada tahun 2000 bersama waktu itu satu momen uh, WhatsApp yang masuk atau message yang masuk itu tentu perasaannya beda buat saya. Tapi hari ini saya bisa bilang bahwa itu hadiah. Jadi coba lihat di antara sekitar kalian ya hari ini renungin aja. Pasti hadiah-hadiah kecil itu yang kalian belum sadari itu adalah hadiah yang terbesar yang kalian berterima kasih. Sama juga seperti kondisi hari ini, ada masa di mana kalian mengatakan bahwa terima kasih ya. Sebenarnya pada tahun 2020 itu hadiah terbesar satu kehidupan saya perubahan yang terjadi. Oke. Okay? Oke. Okay. Nah, bicara juga mengenai hadiah di sini bahwa dalam industri yang saya kenal tentang namanya MLM itu sendiri mungkin sebagian atau mungkin banyak juga ya bukan mungkin saya yakin pasti yang berpikiran bahwa MLM keren enggak sih industrinya saya cuma mau bilang bahwa kalian baru ngelihat bagian kecilnya saja tapi sebenarnya saya belajar mengenai melihat hidup saya hari ini sebuah hadiah mensyukuri apa yang saya punya hari ini ya bisa mensyukuri momen juga hari ini saya really berterima kasih sama industri MLM itu sendiri. Diizinkan masih bisa connect dengan semua orang yang hari ini dalam seperjalanan yang sama, walaupun yang perjalanan kita hari ini juga beda, buat saya kalian semua give. Karena tanpa kalian saya nggak ada hari ini, really. Jadi terima kasih saya buat semuanya yang bersama sejak dari awal saya ada sampai dengan hari ini. Tentu, kalau teman-teman yang hari ini Tuhan titipin juga semakin melebar, ya, bukan hanya di nasional, berkembang juga sampai ke banyak benua. Saya juga merasakan bahwa itu satu gift yang luar biasa. Oke, nah, di sini saya ingin sharing sama kalian bahwa tentang satu masa krisis ini sendiri, coba kalian lihat ya, dari satu kalimat yang saya, bukan kalimat, dari satu kata, suku kata yang saya suka, bahwa ada makna yang begitu dalam, di dalamnya adalah tentang krisis itu sendiri. Coba kalian lihatlah tampilan di layar ini. Apa makna krisis dalam bahasa Mandarin? Kita lihat. Ya, kalau kita lihat krisis dalam bahasa Mandarin itu sendiri adalah bicara mengenai dua makna. Ada tentang bahaya, ada tentang kesempatan. Nah, sekarang tergantung kita ngelihatnya bahaya atau ngelihatnya kesempatan. Nah, ini kembali semua adalah melalui Pikiran yang ada di dalam, izinkan saya boleh sharing tentang satu perumpamaan ini bahwa kalau banyak yang bilang bahwa selama ini, oh, krisis itu peluang, yes, tapi sebenarnya krisis juga adalah bahaya. Kalau kita memahami, ya, banyak sekali yang mengatakan krisis peluang, krisis peluang itu karena adalah menjadi satu trademark dari toko-toko terkenal dunia. Tapi kalau kita realize lagi lebih lebih lagi tanpa sadar banyak sekali mengatakan bahwa krisis itu bahaya ya nanti begini nanti begitu dan seterusnya ya apa yang dipikirkan itu benar adanya oke coba lihat ini ya saya suka pakai perumpamaan yang simpel saja ini yang saya pahami uh, waktu itu gitu ya kalau kita lihat ini adalah sorry ini adalah coba dilihat ini apa Lombok ya, bisa berbentuk mungkin nih jeruk atau mangga atau apapun. Oke. Menurut kalian Lombok ini tumbuhnya dari bibit apa? Enggak mungkin kan keluar dari bibit mangga, sudah pasti. Pasti adalah bibitnya itu dari lombok ditanam, keluar hasilnya lombok. Nah, pelajaran-pelajaran yang saya dapat sejak dari awal buat saya memahami tentang MLM itu sendiri adalah ini satu pemahaman yang luar biasa buat saya digambarkan bahwa apa yang ada di pikiran saya, baik itu baik, baik itu buruk, itu benar adanya. Kalau saya berpikir setiap hari, cara berpikir saya adalah, oh krisis itu susah, krisis itu bencana, ya itu benar adanya artinya bibit itulah yang saya tanam di dalam pikiran saya. Tapi kalau misalnya saya berpikir bahwa eh krisis itu peluang. Krisis itu satu perubahan besar, berarti itu juga adalah bibit yang saya tanam di dalam pikiran saya. Persis seperti ini. Oke. Nah, sekarang coba kalian cek masing-masing, ya. Bibit apa yang saya tanam setiap hari? Pikiran apa yang saya pikirkan setiap hari? Pikiran yang saya ucapkan keluar maupun pikiran yang saya enggak ucapin keluar. Coba pikirkan. Kalau kalian punya kesempatan ya bisa tenang di rumah, kalian bisa ngambil kertas, bisa nulis, gitu ya. ya. Kalau momennya lagi sendirian misalnya menyaksikan live streaming ini, ambil kertas tulis. Selama ini saya mikirnya apa ya? Apakah saya banyak mikir tentang ketakutan-ketakutan atau misalnya saya banyak mikir sesuatu yang bikin hati saya tenang dan damai? Yang mana? Karena sebenarnya yang diucapkan keluar sama dengan yang tidak diucap keluar, itu sama-sama kekuatannya powerful. Sama seperti ini, nggak mungkin kalau petani itu menanam bibitnya, bijinya mangga, nggak mungkin keluarnya lombok. Udah pasti, nah, ini yang saya pelajari lewat satu organisasi besar di FFG. Ini adalah kekuatan pikiran saya, itu adalah saya yang punya kontrol sepenuhnya, bukan orang lain. Jadi, kalau kita mengerti seperti ini, yang seperti saya pahami berarti ada satu kondisi bahwa kondisi di luar sana dan kondisi di dalam. Nah sekarang coba kita lihat ya kondisi di luar kondisi kita bilang sekarang adalah e, informasi yang ada di sosial media kita nggak bisa bendung ya juga nggak bisa kontrol, oke? Okay. Kemudian omongan orang nggak bisa bendung nggak bisa kontrol, oke? Okay. Pikiran orang nggak bisa bendung, nggak bisa kontrol. Bahkan pikiran pasangan kita sendiri, orang tua, anak, ya mungkin pacar, nggak bisa dikontrol. Nah berarti sekarang ada faktor internal. Nah faktor internalnya ini siapa nih? Faktor internal tentu adalah sayanya yang saya bisa kontrol. Yaitu apa? Pikiran saya, tubuh saya. ya nah kalau tubuh sih gampang ya tubuh ini mengikuti saja apa yang ada di dalam pikiran ini kalau misalnya pikiran ini berpikiran sedih coba lihat secara uh, si apa namanya misalnya uh, fisiologinya otomatis tubuh ini juga pasti terasa capek-capek semuanya sakit dan segala macam nggak enak gitu ya tapi kalau pikirannya seger gitu ya wah happy gitu ngelihat sesuatu harapan di depan tubuh ini Drastis berasa seger, nah, berarti artinya bahwa yang di dalam ini penting banget. Ayo coba bilang sama sebelahnya, pikiran di dalam ini penting banget, loh. Dan bilang sama diri sendiri, pikiran di dalam ini penting banget. Jadi, untuk feeling good, ya, being happy itu selalu menjadi prioritas utama. Coba kalian enjoy satu lagu ini ya, karena lagu adalah salah satu. Kalau ada tanya gimana ya caranya, kalau saya belum bisa. Oke, okay, saya bagi sama kalian ini yang saya sering lakukan. Lagu itu salah satu, oke, okay, yang membantu. Saya bisa memilih lagu yang saya suka. Kalian juga boleh memilih lagu kalian yang kalian suka. Yang penting adalah perhatikan setiap kata. Contoh misalnya ya, banyak lagu-lagu yang bagus. Saya enggak bilang bahwa penyanyi-penyanyi itu. Mereka punya lagu salah, apa jelek Enggak. Ya, suara mereka bagus banget. Tapi saya yang kontrol dalam saya. Ini perangkat saya di dalam ini semua saya yang kontrol, oke? Bukan orang lain yang kontrol. Tapi kalau saya izinkan orang lain, ya, dengan cara saya menerimanya, berarti saya dikontrol oleh keadaan di luar. Jadi ini pilihannya kembali ke masing-masing, ya. Jadi saya memilih lagu. Lagu apa? Lagu-lagu yang semua kalimatnya positif. Baik, contoh misalnya ya, ada kata-kata misalnya seperti ini. E tidak miskin. Aku nggak mau, aku nggak mau miskin misalnya ngomong gitu. Kata aku nggak mau miskin sebenarnya artinya adalah saya kaya kan. Tapi beda makna, beda energi. Aku tidak mau miskin. Itu secara energinya adalah miskin yang diterima. Oke. Nah itu pemilihan kata. Ya. Oke. Nah coba dengerin lagu ini. I am happy, love, and rich. Dengerin lagunya. Ya. Enjoy. Setiap kata-kata kalian. Oke, okay, kalau kalian lihat setiap kata-katanya semua kata-kata positif ya. Jadi kadang-kadang kita nih orang Timur ya, khususnya kita orang Asia ya. Saya uh, lahir dari uh, di Indonesia, saya mencintai negara saya Indonesia. Kita uh, sering kayaknya segen banget gitu kalau bilang misalnya saya makmur ya, saya sehat kayaknya kok kayaknya orang Jawa bilang kok tak kabur gitu kayaknya gitu ya. Tapi seharusnya kita harus kenapa ingat bahwa hidup ini adalah sebuah anugerah ya, sebuah hadiah sebenarnya. Jadi semua itu sudah diberikan, nah tinggal sekarang kita mau kerjasama enggak untuk mengucapkannya. Karena sebenarnya itu adalah bagian dari doa itu sendiri. Nah itu salah satu cara yang saya lakukan setiap saat. Jadi bangun tidur, ya siang hari, Mau tidur itu harus, nah, jadi misalnya gini: bagaimana ngelewatin kalau misalnya sekarang gimana ya? Saya bilang hidup saya ini sebuah hadiah. Bagaimana saya mengucap syukur kalau kondisi saya hari ini masih punya hutang? Ya, kalau misalnya hari ini kehidupan saya masih kanan kiri belum beres nih, masalah masih numpuk semuanya. Oke, saya cuma bilang satu saja: ini yang saya praktekin sama dari zaman dahulu ya, sampai dengan hari ini adalah. Saya tidak izinkan pikiran saya untuk kompromi. Kenapa? Coba lihat ya. Sekarang kita lihat. Tadi katanya krisis, atau krisis di adalah bicara mengenai ada bahaya, ada namanya kesempatan atau peluang itu sendiri. Nah sekarang coba kita lihat. Ini bicara mengenai fokus. Kalau misalnya kita bilang adalah, kamu enggak fokus? Enggak, semua orang itu fokus. Nah coba bedanya fokusnya kemana? Nah, itu yang membedakan kehasil. sekarang. Lihat ya, kalau sekarang fokusnya adalah selalu uh, uh, bilangnya begini: "Nggak uh, ngucap syukur apa ya, bahasa nggak ngucap syukur itu nggak pernah puas ya." Terus kemudian, uh, jealousy. jealousy itu iri hati ya, terus merasa uh, lebih rendah dari orang lain gitu ya. Kayaknya aku nggak secantik dia deh gitu ya. Aku enggak sekaya dia deh gitu ya. Atau misalnya aku enggak sesukses dia deh gitu ya. Apapun lah ya ngomongnya. Sebenarnya itu juga benar adanya kalau memang berpikir seperti itu. Nah artinya bahwa apa yang dipikirkan akan membawa ke fokusnya. Nah sehingga itu membawa kepada hasil akhir. Ingat tadi ini. Enggak mungkin biji mangga keluarnya lombok nggak mungkin. Ya, keluarnya pasti mangga, keluarnya mangga. Lombok bibitnya, keluarnya pasti lombok. Itu pasti. Oke. Nah, lihatlah hari ini karena hidup ini sudah satu anugerah, kita nggak bisa memilih mau lahir di mana. Ya. Kita nggak, saya juga nggak, saya mana nggak bisa memilih lahir bahwa dengan kondisi fisik saya hari ini, saya juga nggak bisa memilih. Ya, semua ini pemberian. Jadi makanya ini adalah hadiah. Ya sudah, kalau karena hadiah, seperti orang terima hadiah, ngucap syukur aja. Jadi gini, gimana sih kalau anak kecil terima hadiah? Pasti gini kan, ye Pasti happy banget, senang gitu kan ya. Sama. Jadi saya ini, hidup saya ini, nafas saya ini adalah hadiah. My life is a gift. Your life is a gift. Hidup Anda itu juga hadiah. Jadi karena hidup ini hadiah, jadi saya mau fokus aja sama hadiah yang diberikan. Yaitu apa? Ada anugerah yang sudah dititipkan sebenarnya. Nah, memang kita diberi sebuah kemerdekaan. Nah, itulah itulah uh, apa? Satu satu anugerah ya kita dilahirkan adalah sebagai manusia. Karena uh, pencipta ya, pencipta kita apapun istilah yang kalian sebutkan di sini itu menciptakan banyak sekali di muka bumi ini ya. Ada uh, binatang ya, ada tumbuh-tumbuhan, ada juga alam ini sendiri ya, ada manusia kita sendiri. Dan kita ini ciptaan yang tertinggi. Nah karena diberikan ciptaan yang tertinggi ini. Kita diberi kemerdekaan untuk memilih. Nah karena untuk memilih. Jadi saya memilih dong. Hadiah adalah bahagia. Seperti laiknya anak kecil terima hadiah. Yeay gitu ya. Sama saya memilih seperti itu. Nah sehingga pikiran yang saya pilih pun. Saya memilih fokus pada sesuatu yang baik. Kata-kata saya pilih kata-kata yang baik. Kenapa? Karena hidup saya adalah sebuah hadiah. Jadi hadiah itu pasti nggak mungkin jelek. Coba lihat, kalau kalian ngasih hadiah ke orang yang kalian paling sayangi, mungkinkah dikasih hadiah yang jelek? Enggak, kan? Pasti kalian akan mikir gini: e, "Besok itu anakku mau ulang tahun, loh. Pacarku mau ulang tahun, e, istri aku mau ulang tahun, suami saya mau ulang tahun, orang tua saya mau ulang tahun, orang kesayangan Anda mau ulang tahun." Pasti Anda akan berpikir keras mencari hadiahnya itu manusia loh. Nah sekarang bagaimana yang menciptakan ada dan saya? Pasti dia sudah berpikir keras sekali. keras sekali ya untuk memikirkan bagaimana ngasih hadiah untuk lahir di sini. Nah kalau tahu seperti itu berarti artinya yes saya hadiah ya. Nah kalau saya tahu saya hadiah makanya saya memilih ya kan diberi kemerdekaan. Jadi saya memilih, memilih untuk apa? Saya memilih untuk menggunakan pikiran saya adalah untuk hal-hal yang baik gitu adalah mengucap syukur ya terus kemudian senang lihat orang lain bahagia ya karena orang lain yang menikmati sesuatu atau mencapai sesuatu kalau boleh saya lihat itu juga hadiah buat saya menarik ya jadi semua hidup ini yang saya alami anda alami kita lihat ya baik yang kita nggak lihat semua itu hadiah oke jadi keputusannya adalah karena semua itu hadiah saya memilih untuk berdamai dengan semua. Nah pada saat saya berdamai dengan semua, iri hati berganti menjadi apa? Happy lihatnya wah dia luar biasa ya. Itu menjadi otomatis adalah satu habit. Karena kalau kita bilang seseorang adalah wah dia luar biasa sekali, sebenarnya semua orang luar biasa. Kenapa? Karena setiap dari kita itu diciptakan oleh hal-hal yang supernatural. Super, super nih, super istilahnya itu. Uh, Uh, yang super lah, super extraordinary gitu ya. Bahkan kita sendiri nggak bisa menciptakan jantung, ya, nggak bisa bikin hati, nggak bisa, ya. Even sekalipun dokter itu nggak bisa bikin semua organ-organ ini -organ nggak bisa. Itu semua adalah satu hadiah pemberian, nafas semua hadiah. Nah kalau ngerti seperti itu artinya bahwa saya happy dengan semuanya. Nah waktu saya happy dengan semuanya, jadi otomatis pembawaan saya happy dong dan saya otomatis kalau orang happy kita suka kalau dia happy dengan hadiahnya ya kita kasih hadiah ke orang lain dia happy kita itu ngasihnya juga yang ngasih juga happy pernah kepikir nggak kalau saya happy karena saya ini hadiah hidup saya otomatis yang menciptakan saya itu happy saya sebagai orang tua aja ya ngasih hadiah ke anak saya kalau anak saya happynya luar biasa gitu ya Wah saya bertambah happy loh. Jadi seneng ngasihnya gitu. Berlaku prinsip yang sama. That's why makanya kenapa saya memilih pikiran saya adalah fokus pada satu kondisi adalah hanya solusi. Saya fokus hanya sesuatu yang baik. Apakah jadi nggak pernah tahu sama satu kondisi tantangan? Oh harus tahu. Makanya kenapa harus kenali. Kalau kita tahu bahwa satu masa misalnya contoh nih kita bicara COVID-19 ya. Ini apa sih masalahnya? Kita lihat. Oke, okay, masalahnya sekarang adalah tentang uh, virus gitu ya. Kedua apa? Oh, dengan tinggal di rumah, pekerjaan orang-orang menjadi banyak yang stop. Nah, kalau kita lihat berarti kenali aja masalahnya. Oke, okay, sekarang mulai fokus. Oke, okay, bagaimana menemukan solusi? Selalu cara contoh misalnya mencari peluang. Ya. Yang kedua, oke, okay, setelah mengetahui bagaimana ketemu solusinya, terus ngapain? Ya tinggal bertindak dengan pikiran yang positif tersebut, oke, okay? setuju ya? Jadi melihat satu momen adalah sebagai hadiah dan selalu berpikiran baik positif adanya, oke? Okay? Nah, sekarang coba kalian lihat lagi bahwa ada satu video bagus juga yang uh, saya nonton juga ini sebenarnya melalui satu cerita, ya, bahwa satu masa dikatakan satu conversion, satu zona nyaman itu membuat seseorang menjadi tidak bertumbuh kemana-mana. Sebenarnya satu cerita ini saya dapatkan adalah pada tahun 98 sekian waktu itu pada saat saya terjun dalam dunia bisnis MLM di situ saya berpikir bahwa kenapa orang-orang bisa berhasil dalam menjalankan industri ini. Di situlah saya melihat ada satu cerita mengenai burung pelikan dan saya sangat terinspirasi oleh cerita itu sampai dengan hari ini cerita itu ya. Di mana ada burung pelikan yang dari Monterey di mana burung ini itu mereka mendapat makan di mana dengan nelayan taruh di pinggir pantai. Jadi burung ini nggak pernah belajar berburu makan. Jadi dia tinggal makan aja dari setiap nelayan yang taruh di situ, sehingga tidak terbiasa berburu. Sehingga lambat laun jumlahnya menjadi punah. Sehingga akhirnya oleh pencipta, pencipta satwa memikirkan bahwa wah ini nggak boleh punah nih burung ini nih. Nah, akhirnya mereka mulai mikir gimana caranya supaya burung ini enggak punah. Oke, coba kita lihat videonya dulu dari burung pelikan yang ada di Montre ini. Oke okay, kalau kita lihat burung ini adalah dia tidak berjuang mencari makanannya karena sudah tersedia ya oke okay. kemudian jumlahnya jadi punah Oke okay? dan kemudian setelah itu akhirnya bagaimana mengembalikan jumlahnya supaya nggak punah akhirnya dipikirkan adalah ada jenis burung yang sama di tempat yang berbeda di Florida California mereka cara untuk mereka bertahan hidup itu berbeda sekali Coba kita lihat videonya High over the water off the California coast, riding the air on eight feet of wings, a brown pelican spots its target below. They have a pretty effective way to catch that fish. First, they take aim, bank left, then dive downward at forty miles an hour. Bulls. Okay, ya. Di situ beda banget ya jenis burung yang sama tapi beda banget di mana burung di uh, di Florida California ini mereka mencari makan dengan cara mereka hunter makanya akhirnya dibuatlah burung-burung yang ada di Monterey ini mereka diterbangkan di dalam Florida mereka bagai bergaul dan berkumpul bagaimana caranya supaya mereka ini bisa belajar untuk mencari makan akhirnya di Monterey tersebut burung-burung itu menjadi nggak punah lagi satu pembelajaran yang bagus pada saat saya mengenal cerita ini saya melihat hidup saya saya tinggal di satu daerah di mana e, orang gampang sekali untuk e, berkata mengenai hal-hal yang e, ya istilahnya ya sudah hidup itu mengalir saja hidup itu roda berputar ya sudahlah kalau sudah lahir di keluarga yang seperti ini mau ngapain nggak usah bermimpi itu adalah latar belakang saya tapi waktu saya melihat tentang burung pelikan ini saya melihat bahwa saya diciptakan lebih tinggi dari burung pelikan ini Anda diciptakan lebih tinggi dari burung pelikan ini dan saya berpikir kalau ada manusia yang berpikir bahwa untuk memindahkan burung ini untuk berkumpul di lingkungan positif saya ini punya diberikan kebebasan bisa bergerak bisa berpikir dan saya berpikir akhirnya oke okay, saya yang putuskan karena hidup saya adalah sebuah anugerah sebuah hadiah saya yang putuskan bahwa lingkungan dan pergaulan seperti apa yang saya harus pilih. Sekali lagi saya terima kasih dengan buku ini. Di dalam buku ini dia ada ngomong tentang bagaimana dikatakan bahwa lingkungan itu penting sekali, bahkan tempat tinggal itu penting sekali. Nah, saat itu saya masih memiliki hutang piutang sehingga saya berpikir mungkin enggak ya. Tapi ingat tadi cerita saya di awal tahun 98 saya banyak akhirnya ikut dengan Pak Onggi ke seminar-seminar hadir aja gitu. Nah, teman-teman kalian bisa tanya ke teman-teman kalian gimana caranya ya untuk saya bisa ikut aktif di di momen uh, stay at home ini bisa untuk ikut online meeting seperti ini ya. Dari teman-teman yang ada yang bersama kalian saat ini, tanya saja program-programnya. Itulah yang membantu saya waktu itu dan saya memberanikan diri saya waktu itu adalah menaruh satu impian ya untuk saya berpindah ke satu lingkungan yang sehat cara berpikirnya ya. Karena ada satu istilah kalau kalian dengar dari nggak salah Onassis Aristoteles Onassis kalau nggak salah mengatakan bahwa kita ini perlu bergaul dengan orang-orang yang sama ya. Kalau bahasa gampangnya gini, kita bergaul sama orang bijak kita jadi bijak itu bahasa yang gampang gitu ya. Nah, tentu saya tahu bergaul dengan kelompok-kelompok tertentu itu pasti ada pengorbanan ya, pengorbanan waktu, tenaga, perasaan, saya tahu saya juga mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu, ya perasaan nggak pede itu ada loh, ya melihat mereka seperti itu saya gimana. Tapi memang itu bagian di dalamnya. Again lihat kalau burung pelikan itu tadi dalam kondisi yang nyaman lama-lama punah, ya. Dan kalau dia begitu bergaul lingkungan baru dia pasti nggak nyaman. Saya memilih adalah membayar harga yang nggak nyaman tadi korban perasaan. Ya kalian tahulah ya kalau bergaul misalnya katakan di kelompok orang bilang kaya secara finansial misalnya. Pasti ada perbedaan ya soal perasaan, waktu dan tengah harus mengikuti misalnya kalian dan belajarlah yang penting adalah bagaimana cara berpikir mereka. Walaupun kalian punya kalau kalian perasaan kayaknya oh, gak pede di dalam ya. Itu hanya tentang yang ada di dalam. Bukan di luar. Oke. Okay? Bukan di luar. Mungkin omongan orang di luar. Karena kalian masukkan ke dalam jadi benar adanya. Kalian kan terima di dalam. Yes, bisa terima ini. Dan sebelum saya nanti bagi juga uh, layar ini bersama uh, my brother sister, ya, which is mereka semua adalah God gift dalam hidup saya yang really inspire dalam hidup saya juga. Uh, saya berterima kasih atas kehadiran mereka juga bahwa mereka adalah orang-orang yang dikirimkan Tuhan juga membentuk hidup saya hari ini banyak hal, banyak hal. Makasih bilang adalah God gift untuk uh, untuk 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 hidup saya gitu ya. Oke, okay, saya cuma ngomong gini. Saya waktu ada satu momen di mana Ponggi buka satu eh uh, uh, sharing sharing ya. Ternyata saya mengerti bahwa original saya ini adalah saya orang yang tidak mudah untuk berpikir positif. Saya kaget loh. Hah, ternyata saya adalah orang yang uh, suka menganalisa secara logik. Jadi uh, everything itu untuk lompat menjadi positif itu bukan saya gitu. Terus saya ngomong gini, "Oh my god, itu saya ya." Jadi, makanya saya bisa ngerti kok, dan kok saya melo gitu ya. Tapi, again, 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 lingkungan punya peran yang besar sekali, membentuk saya untuk bisa balance, akhirnya memaksakan saya keluar dari semuanya. Saya bilang bahwa buku ya membantu sekali, lingkungan pertemuan membantu sekali, lingkungan teman-teman membantu sekali untuk teman-teman. Ya, yang kalian ada di sini, saya cuma mau bilang yang nonton hari ini, apapun kondisi kalian, ya, apapun kondisi kalian, it's okay. Your life is a gift. Hidupmu adalah satu hadiah, ya. dan sharing dari teman-teman yang juga ada bersama saya saat ini juga sebuah hadiah. Oke, kalian bisa nikmatin selain sharing. Saya ada sharing dari uh, brother sister, ya kakak-kakak kalian, ya uh, baik yang kita sebut brother maupun sister, ya. Ini hadiah juga buat kalian. Oke, selain, silakan kalian menikmati layar ini untuk hadiah-hadiah uh, yang akan diberikan. Saya juga akan menikmati hadiah ini. Silakan, ya. Kita tunggu, ya, hadiahnya. Ya, kalau terima hadiah itu, pasti kita happy banget. Ini ada hadiah yang pertama, pasti ya, karena saya juga menunggu hadiahnya. Surprise, ya! buat kalian juga surprise buat saya. Karena eh, kalau dikasih hadiah tuh surprise tuh seru gitu rasanya. Ya, saya juga mau hadiah yang surprise. Yuk kita lihat yuk apa surprise yang pertama. Halo, halo. Halo, di luar. Yeay, ini surprise yang pertama dari mana ya? Coba kita dengarkan. Oke, okay. Bu Ailing, halo, selamat malam, selamat pagi semua. Tes, ya, tes, halo, suaranya ada nggak ya? Ya, terdengar suaranya, silakan. Ya, halo teman-teman semua ya, saya Hardi, di sebelah saya ada istri saya tercinta, Mary ya, kami dari Balikpapan. Saya mau sharing ya, tapi sebelumnya saya bersyukur banget, terima kasih sama Tuhan ya, Tahun 2009 itu saya diketemukan sama FFG ya. Nah sebenarnya kalau dilihat dulu semakin berjalannya waktu itu semakin kita akhirnya sadar. Ternyata kita ini selama titik-titik perjalanan itu banyak sekali diberkati sama Tuhan ya. Dan saya juga terima kasih sepanjang saya di FFG ini ya. Saya terima kasih banget sama yang membimbing kami ya. Pertama itu ada Pak Kohar ya sama Bu Vince. Kemudian juga ada... Buin Palutwik yang banyak sekali membantu kami di awal, banyak sekali membimbing kami, membentuk kami ya secara luar biasa. Kemudian juga Ibu Ailing ya, fantastik banget wisdom-wisdomnya banyak sekali mengisi perjalanan hidup kami ya. Dan yang pasti Pak Ongki juga ya. Pak Ongki founder FFG ya yang fantastik banget lewat bootcampnya juga. Nah, tadi Bu Ailing bilang ya uh, tentang gratitude ya, saya setuju banget sama Bu Ailing ya. Saya termasuk salah satu penggemar bukunya The Secret ya. Jadi saya punya The Secret itu seluruh edisi koleksinya saya punya gitu ya. Walaupun belum baca semua ya. Kadang baca di tengah putus gitu ya. Nah tapi sebenarnya kunci rahasia salah satu hidup yang saya dapat di buku-buku itu adalah yang tadi Bu Ailing semua sharing itu. Fantastik banget. Jadi saya bersyukur, ya. Sebenarnya, saya di FFG ini, Tuhan taruh saya di FFG ini. tidak semua orang, loh, diberi kesempatan privilege istimewa untuk bisa ada di FFG. Menurut saya, bisa mendapatkan banyak ilmu-ilmu, value-value hidup, dan wisdom wisdom yang fantastik dari FFG. Jadi, saya kilas balik tuh, saya thanks God banget, termasuk hubungan saya sama Mary. Ya, menurut saya, saya banyak terselamatkan hubungan saya sama Mary itu berkat. Pertumbuhan iman kami, pertumbuhan kedewasaan rumah tangga kami melalui FFG, value value FFG. Nah, itu pertama, kedua, dari segi finansial. Jadi, kalau kami boleh sharing, ya saya boleh sharing. Kami banyak sekali tertolong secara finansial di FFG, teman-teman. Ya, kami lewati banyak krisis ekonomi. Ya, kalau dulu, kami waktu awal-awal di handphone itu, kami cukup cukup lumayan itu ya tapi kita tahu di Kalimantan ya tahun 2000 mulai tahun 2013 14 itu mulai terjadi krisis batu bara ya. Itu ekonomi itu banyak sekali terpengaruh. Nah, kami bersyukur banget sebelumnya kami sudah merintis ya di FFG ya dan sepanjang krisis di Kalimantan itu dan sebenarnya krisisnya juga banyak terjadi di mana-mana ya, tapi kami bersyukur banget selama berapa tahun itu kami ekonomi kami itu banyak sekali terselamatkan di FFG. Kami thanks God banget. Nah, terulang lagi ya kalau kita bilang corona ini kan faktanya memang contoh ada berita yang bilang bahwa sekarang jumlah pengangguran atau PHK meningkat drastis gitu ya di seluruh dunia ya. Termasuk juga di Kalimantan. Itu fakta gitu ya, tapi kalau dulu kami nggak di FFG, mungkin kami sekarang panik gitu ya. Mungkin kami sekarang gopoh banget, khawatir banget, dan pasti mungkin kami banyak negatifnya gitu ya. Tapi berkat FFG, ya, berkat ilmu-ilmu yang kami dapat di FFG, berkat bisnis FFG. Hari ini kami bersyukur banget ya, kami lebih tenang, lebih damai, kami bisa lewati dengan lebih, ibaratnya lebih stabil. Ekonomi kami bisa lebih, ibaratnya, lebih sangat menunjang sekali lewat FFG ini, dan banyak kami lihat, ya, tim-tim FFG, terutama tim kami, ya, yang kami tahu, ya, kami melihat sendiri dengan mata kepala sendiri, ya, bukti nyata bahwa bisnis ini, ya, komunitas ini, kan, secara value menolong, secara kesehatan juga pasti menolong, ya, dari produknya, dan secara finansial kami melihat banyak sekali tim-tim kami ya itu terselamatkan banget secara finansial saat ini. Dan kami bersyukur banget yang sangat luar biasa pada Tuhan ya dan pada FFG, pada semua leader kami ya hari ini banyak sekali menolong finansial kami dan tim-tim kami juga. So again, thank you banget Bu atas bimbingannya selama ini juga, atas ilmunya malam ini luar biasa banget ya. Merimain kami lagi ya karena manusia itu kan kadang bisa lupa gitu ya, bisa kendor gitu ya. Tapi Bu Ailing malam ini merimain saya kembali lagi loh. Saya wow, wow saya harus lebih grace and gratitude, lebih bersyukur, lebih positif lagi afirmasi dan yang pasti lebih fokus lagi di FFG untuk masa depan keluarga dan tim-tim kami semua. Itu aja Bu Ailing sharing saya. Terima kasih Bu Ailing. Wow, terima kasih untuk hadiah yang diberikan dari Balikpapan, ya, Bapak Hadi dan Ibu Mary. Oke, okay. kita punya hadiah kedua lagi, nih, ya, di sini. Coba kita lihat hadiah kedua yang surprise, surprise buat kalian, surprise buat saya. Silakan. Oke, okay, selamat malam, selamat pagi. Yes, hadiah kedua. Ya, yeah. selamat. Memang kalau setkelas itu nggak uh, boleh ini ya, nggak boleh dikasih tahu gitu ya, karena yeah. saya juga nggak tahu. Saya menunggu ya. Oke, okay, selamat malam, selamat pagi semuanya. All my wow. brothers sisters. <laughs> Ini baru terbiasa ya uh, untuk uh, online seperti ini ya kita sampai nunggu-nunggu nih. Loh ini suaranya siapa ini yang ngomong ya gitu ya. Jadi kadang masih selip-selip. But uh, that's very fantastic. Saya ingin mengajak anda aplaus dulu. <klos> aplaus ya untuk uh, fasilitasi dari Ibu Ailing. Kemarin saya nonton jam 11 malam sampai jam 1 ya, uh, itu very amazing banget ya. Uh, dan hari ini saya belajar lagi dari Bu Ailing dan uh, saya mensyukuri banget uh, ada satu fasilitas yang seperti ini. Jadi uh, bagi saya itu uh, krisis itu bisa terjadi pada siapapun. Uh, yang sebelum coronavirus ini, itu pasti setiap rumah tangga punya dan menghadapi krisisnya masing-masing. Kalau misalnya Anda, saya ajak untuk flashback gitu ya, uh, 10 tahun, 20 tahun yang lalu, itu pasti teman-teman, brother and sister, pasti pernah mengalami krisis seperti uh, macam-macam tiap orang krisisnya berbeda. Tapi kali ini very different. Kita diizinkan bersama-sama. Dan itu serat, 195 bahkan 200 lebih ya sekarang ya. Itu negara yang mengalami semuanya sama. Jadi keluar dari rumah sepi sekali. Kayak gitu kemudian kita semua tuh uh, diam di dalam rumah dan dalam masing-masing rumah ini saya memikirkan pasti ada banyak hal yang dipikirkan yang dilakukan oleh anggota rumahnya masing-masing cara tiap keluarga menghadapi krisis is different ada yang menghabiskan waktunya dengan sosmed Facebook Ya sebar berita kan pasti kalian punya grup-grup kan gitu dan uh, saya punya beberapa grup ya terus saya perhatikan gitu ya ada grup yang mainnya tuh ngirim berita-berita hoax dulu ada grup itu yang uh, mikirin ini apa masker beli di sini beli di sini gitu ya terus ada grup lagi yang jual makanan macam-macam seperti itu nah saya sendiri melihat apa yang dilakukan oleh grup FFG, this is totally different. Saya hari ini uh, mau saya thank you untuk yang mengundang saya dan Ludwig, Pak Onggi Hianata, kemudian saya dibimbing bersama Pak Aek, Bu Ailing. Saya melihat perbedaan. Antar masing-masing grup ini, FFG begitu besar perbedaannya. Grup FFG yang saya tahu, ya, secara keseluruhan dalam waktu beberapa hari ini sibuk membuat satu movement, International Social Movement. Kita bergerak, apa yang semua orang itu sebetulnya bisa, yaitu membuat foto dengan tulisan bahwa kita menyebarkan berita positif. Itu touching touching saya banget gitu. Sementara grup-grup yang lain itu sibuk uh, nakut-nakutin, terus kemudian uh, mikirin diri sendiri, kepentingan masing-masing. Sementara FFG memikirkan kepentingan dunia. Saya sampai terharu banget waktu kemarin Pak Onggi bilang bahwa ini gerakan kita. Dan eh, pada saat orang dapat satu negara gitu ya, itu disambut, "Wey, another hero comes." Itu saya melihat gitu betapa Pak Onggi sebagai orang tua kita semua di sini itu mengajak kita untuk naik level. Untuk dalam sebuah krisis, kita melakukan sesuatu yang berbeda. Dan karena kita ini FFG sudah begitu besar dan makin besar kekuatannya, the power of network itu terjadi. Dari 104 kekurangan negara yang belum ada fotonya, sampai sekarang cuma kurang tiga. Loh. Hanya dalam waktu beberapa hari. That's very amazing. Dan ini masih terus berlanjut. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh grup FFG. Kami tidak sempat, saya dan Ludwig ya khususnya ya, kami nggak sempat untuk melihat berita-berita yang aneh-aneh itu. Serius. Bahkan kami memang, kalau saya pribadi, saya sudah choose, saya sudah memilih. Saya sudah memilih tidak akan mau mendengarkan, memasukkan berita-berita yang negatif seperti itu, yang menakut-nakuti dan lain sebagainya. Saya pokoknya satu, patuh sama pemerintah, yes. Jaga diri, yes. Menyiapkan imun tubuh kita semuanya sekeluarga, yes. Seperti itu. Tetapi nah, kemudian waktu 24 jam tiap hari itu apa yang harus dilakukan? Nah, terima kasih ya Mbak Bu Ailing yang akhirnya membuka ini semuanya sampai bisa terjadi duplikasi dari apa, apa namanya tontonan YouTube semacam ini kan tontonan yang sangat bermanfaat kan, betul nggak? Kita sih memang nyebutnya wealthy cell, tapi bagi orang baru kan dia nggak uh, belum uh, belum bisa apa memahami apa istilah wealthy cell. Nah pada saat orang baru itu kita ajar di sini ya teman-teman kayak gitu ya, uh, terus mendengarkan sharing dari Bu Ailing tadi. Uh, seperti tadi Hargi ngomong gitu, Oh iya, saya seperti diri main lagi gitu loh. Sementara Bu Eling sendiri mengakui bahwa berterima kasih dengan lingkungan yang merubah sekian perjalanan hidupnya Bu Eling sampai usia sekarang itu tiba-tiba terjadi transformasi yang luar biasa. Sehingga yang tadinya tuh Bu Eling itu uh, taking from the uh, apa terima sesuatu dari lingkungan, hari ini beliau yang memberikan, memberikan gitu. Nah sehingga siapapun yang melihat hari ini kita punya YouTube channel ini itu semuanya mendapatkan satu hope mendapatkan satu apa ya kayak siraman gitu ya kayak siraman gitu yang saya rasakan ya diingatkan tentang grace and gratitude diingatkan tentang life is a gift jadi ngomongnya tuh anugerah melulu ngomongnya tuh yang positif melulu jadi walaupun kondisinya mungkin sama ya di mana-mana di seluruh dunia semuanya sama bicara bagaimana menghadapi COVID-19 gitu ya. Tetapi kalau mau dibilang jujur, deep down in our heart there's very different tiap orang, tiap keluarga. Dan kami berbangga bahwa dalam lingkungan FHG itu sudah di apa ya, dibuat menjadi satu habit. Habit bahwa kami dilatih untuk tidak mengambil berita yang negatif, tapi hanya menyerap yang positif. Dengan acara-acara seperti ini, wow, ini amazing. Ada workshop, ada wealthy show, ada wealthy sale, seperti ini. gitu. Semuanya positif. Semuanya hal yang sangat bermanfaat. Jadi kalau misalnya satu hari itu ada seperti online seperti ini, ada 4-5 kali, itu oke. Okay kapan itu ya saya satu hari itu sampai full full jadi terus saya saya gini mikir gini gitu terus kapan kita nginget itu for, apa virus gitu loh otomatis nggak inget loh jadi kayaknya itu kayak uh, tidak ada perbedaan aja perbedaannya hanya dulu dilakukan keluar sekarang dilakukan di dalam rumah tetapi the energy is the same energinya itu sama bahkan kalau boleh jujur lebih besar jadi bukan berarti kita mensyukuri atas coronavirusnya tidak gitu. Tetapi eh, yang tadi Bu Eling bilang pada waktu krisis tahun 98 Bu Eling alami, yang lainnya heboh, yang lainnya ketakutan, PHK dan lain-lain terjadi, ya. Tetapi yang Bu Elingnya nggak terasa, nggak sempat baca koran. Kenapa? Pasti ada sesuatu yang sedang difokuskan. Nah, yang difokuskan itu sesuatu yang bisa dikontrol. Itu. Malah bikin transaksi, malah banyak-banyaknya kayak gitu. Nah, itu yang saya syukuri, dan uh, saya tadi, uh, apa tuh namanya, mendengar sharingnya Hardi, ya, <tuh> saya tidak pernah menyangka. Tuhan akan pakai saya sejauh ini. Saya cuma masuk ke bisnis ini. Awalnya hanya untuk uang. Finansial. Saya cuma jalan saja mengikuti Pak Onggi. Dan menjalankan mentoring program. Dan waktu tadi saya mendengar. Hati sharing. Begitu banyak tim-timnya yang terbantu secara finansial saya jadi dalam hati saya tuh ngomong gini Tuhan ternyata kamu masih mau pakai saya jadi saya cuma membayangkan saya di bisnis ini mulai tahun 2007 lah ya, bareng bersama dengan FFG, 13 tahun. Kalau seandainya 13 tahun lalu, Iin masih sibuk di kantor, uh, tidak ngapa-ngapain, tapi hanya memikirkan kepentingan keluarga sendiri, apa yang saya bangun itu bukan milik saya. Dan hari ini, pada saat ada coronavirus seperti ini, saya mungkin jadi bagian dari mereka yang ketakutan. Ketakutan di PHK, Kemarin anak saya ngomong sama, sama kami, Nadia. Ma, 20 persen dari orang-orang teman-temanku sudah mulai diperumahkan, Karena dalam sebulan ini, eh sorry, ya, kita hampir sebulan ya. Kita dalam sebulan ini, kerugian perusahaan itu sudah mencapai 2 miliar. Jadi ada jalan lain, 20 persen dari karyawan-karyawan itu sudah mulai di PHK. Jadi sesuatu yang sangat berlainan kan, sementara hari ini hadis sharing tadi itu terjadi peningkatan finansial yang luar biasa. Jadi saya berpikir, oh betapa bersyukurnya, betapa beruntungnya saya saat itu diajak Pak Onggi, Pak, Pak Aik, Bu Ailing untuk sama-sama menjalankan mentoring program. Saya baru merasakan dampak besar dari mentoring program itu sekarang lo, Karena mentoring program memaksa diri saya untuk ketemu orang. Dan dari ketemu orang itu, itu diantaranya terjadi duplikasi, 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 sampai terjadi seperti yang tadi hati cerita. Dan kalau itu tidak tidak terjadi mereka join di bisnis ini, mereka adalah di kelompok yang ketakutan dan hari ini orang-orang yang terselamatkan di FFG paling tidak memiliki peace of mind dan dari dari situ saya ingin mengajak teman-teman semuanya bahwa benar sekali bisnis ini mentoring program itu pasti punya dampak mungkin anda nggak bisa nggak bisa rasakan sekarang dalam waktu singkat tetapi dalam waktu yang jangka panjang itu pasti ada benefitnya dan itu pasti ada nilainya value nya yang sangat besar thank you yes thank you buat surprising sharingnya ibu Iin dan Pak Lutrik dari Surabaya oke okay, kita masih punya uh, surprise yang ketiga oke okay, coba kita lihat Ya, siapakah dia? Hadiahnya yang ketiga. Ya. Hai, Selamat. Thank you banget untuk hadiahnya. Ya, siap. Ya, uh, luar biasa Bu Ailing dan semua Ibu Bapak, teman-teman semuanya. Saya Felix dan Ati, isi saya dari Surabaya. ya. Seperti biasa, sharing dari Bu Ailing, Pak Hardi, Bu Iin. Bagi saya sih powerful sekali dan very inspiring ya itu seperti biasa luar biasa dan saya merasa saya bersyukur sekali ya saya dari dari konvensional karir selama 30 tahun kemudian saya full time di sini tuh saya merasakan bahwa benar-benar ya di FFG ini kami di guide gitu dituntun untuk mengarah ke benar-benar hati pikiran mindset itu beres dulu itu yang saya rasakan ya tadi Bu Ailing juga sharing mengenai life is a gift itu saya totally agree itu sudah ya benar-benar ya saya bisa lebih di sini saya bisa lebih menghargai bahwa mensyukuri lebih bisa mensyukuri setiap hal, kecil pun saya belajar untuk bisa mensyukuri di sini itu yang luar biasa di FFC ini ya dan komunitasnya yang positif yang yang memberi apa ya memberi masukan yang positif terus satu lagi tadi yang saya tangkap dari Bu Ailing adalah apa yang kamu tanam di pikiranmu itulah yang akan keluar ya betul jadi yang saya tangkap adalah positif thinking aja nggak cukup Positive thinking aja, yang harus saya punya adalah power thinking power thinking jadi saya punya Kekuatan untuk berpikir artinya apa? Saya bisa kendalikan pikiran saya. Saya bisa kendalikan yang masuk, hal-hal yang masuk maupun yang keluar. Hasilnya itu dari saya. Itu yang saya katakan, power thinking. Jadi, oh. itu itu penting sekali bahwa saya melatih di sini terus bersama FFG yang selalu memberi, ya, mengkait, ya, menuntun saya untuk bisa benar-benar power thinking ini, untuk punya kekuatan dalam cara berpikir saya. Jadi luar biasa. Thank you. Thank you Bu Eling dan semua yang sharing tadinya. Luar biasa semuanya. ya. Oke, okay, mungkin dari... Ya, dari kalau, saya, tidak, saya, saya. Ya, kalau dari saya sih, sebentar aja ya. Jadi, uh, momen coronavirus ini, banyak orang yang khawatir dan takut. Uh, kami di FFG justru saya bersyukur setiap minggu masih ada income. Income masuk dan uh, kami masih memikirkan untuk memberi pada orang memberi bukan memberi dengan kelimpahan kami tapi justru pada saat ini saya merasa ini virus ini adalah gift untuk mengingatkan saya pribadi balance semua hidup. Saya memikirkan orang lain, kemudian eh, saya juga memikirkan hubungan dengan yang di atas lebih dekat, kemudian memaknai setiap kejadian yang ada pada saya. Jadi saya memilih happy as choice ya pilihan, happy itu adalah pilihan. Saya milih pilihan dan saya bersyukur sekali, benar-benar bersyukur kami masih bisa berbagi setiap hari pada orang-orang yang membutuhkan sementara banyak orang yang khawatir. Itu aja sih Bu Eling sharing saya. Ya. Yeah. Oke. Okay. Thank you. Ya, yeah, thank you Pak Felix dan Bu Ati. Oke, okay, saya Dikasih tahu, masih ada hadiah lagi. Senang banget ya? Terima terus hadiah yang sifatnya surprise. Oke, siapa lagi surprise berikutnya? Silakan. Oke, selamat malam Bu Ailing. Selamat malam semua. Halo, Sebentar. selamat malam ya. Saya start videonya. Halo, ya ngomong aja ya. Oke. Uh, terima kasih banget. Saya Yuyun dari Malang ya. Hai semua, buat saya hari ini saya dapat hadiah besar ya uh, dengan mengikuti sharingnya Bu Ailing tadi. Terima kasih banyak Bu Ailing uh, sudah memberikan apa ya sesuatu yang buat saya ngecas lagi ya uh, dan ini yang saya senang dari FFG terus mengingatkan terus mengingatkan hal positif karena uh, di pikiran uh, kita sebelumnya ya itu banyak banget uh, yang lama-lama itu pikiran-pikiran lama yang kebawa sampai sekarang. Nah saya sebelumnya saya singkat saja terima kasih banget yang sebelumnya sudah sharing Pak Felix dan Bu Ati yang membawa saya ke FFG juga dengan dibimbing oleh Bu Iin sama Pak, Fel, uh, Pak Ludwig dan tentunya juga Bu Ailing nah saya berasal dari keluarga terus terang asal saya juga bukan dari kota dari desa gitu ya dan tanpa saya sadari dengan kebisa menurut saya saya mampu saya bisa untuk membangun karir sampai saya bisa berkarir selama di konvensional selama 21 tahun buat saya itu mulus-mulus saja -mulus itu ternyata tanpa saya sadari, itu saya menjadi seseorang yang sombong dan angkuh. Artinya apa? Saya tidak pernah bisa memaknai adanya hadiah-hadiah yang diberikan kepada saya. Karena saya berpikir bahwa itu semua adalah pencapaian karena saya. Saya tidak menyadari bahwa semuanya itu terjadi tidak begitu saja. Jadi, saya tidak bisa memaknai hadiah-hadiah yang kecil Contohnya misalnya ada sesuatu yang ada kesalahan yang saya terima itu untuk memberi, untuk diberikan masukan yang positif saya orang yang sulit untuk menerima padahal itu adalah hadiah besar untuk saya yang membuat saya menjadi lebih baik itu yang saya syukuri banget dan terima kasih banget Bu Ailing sekali lagi terima kasih hari ini benar-benar Bu Ailing mengingatkan lagi tentang sebuah hadiah. Jadi sebenarnya nggak cuma hanya dari Bu Ailing saja hari ini hadiah yang saya terima, tapi sering-sering brother and sister tadi adalah buat saya juga hadiah. Dan men, uh, me, apa ya, menanggapi krisis seperti sekarang ini tanpa saya sadari gitu ya. Saya sudah pernah mengalami dua krisis, yaitu 98 saat itu saya kerja di bank ya. 98 adalah buat saya adalah waktu itu baru setahun kerja di bank. Itu mencekam banget suasananya dan eh, perasaan saya waktu itu dengan perasaan saya hari ini saat saya sudah ketemu dengan FFG itu beda banget. Waktu itu saya ingat banget tahun 98 itu, itu tiap detik itu penuh dengan eh, kecemasan ya dan seolah-olah itu semua mencekam karena apa karena saya ingat banget itu itu per second itu per menit itu itu informasi tentang uh, perkembangan suku bunga itu dengan cepatnya itu berganti-ganti waktu itu sampai suku bunga bisa mencapai angka kredit itu 80 persen waktu itu saya ingat banget nah tapi hari ini dengan adanya krisis uh, virus corona ini bahkan sekarang sudah hampir setiap negara itu Menerima dampaknya, tapi saya memiliki perbedaan bersikap untuk menanggapi ini semua. Di sini, saya melihat sesuatunya dengan positif banget, karena apa? Karena bersyukurnya itu adalah buah dari apa yang saya lakukan dan bimbingan dari FFG, yaitu dengan mengisi yang namanya subconscious mind dengan sesuatu yang positif. Jadi hari ini kekuatiran-kekuatiran itu, itu justru tidak terjadi karena yang keluar dari pikiran saya adalah sesuatu yang positif. Karena apa yang kamu pikirkan itu yang terjadi. Nah artinya sekarang adalah saya berpikir hal yang positif supaya yang terjadi positif dengan saya. Itu aja sih yang bisa saya sharingkan. Sekali lagi terima kasih banget Bu Ailing untuk kesempatan kesempatan untuk saya bisa berbagi dan memberikan hadiah karena saya juga sudah memberikan hadiah. Terima kasih. Ya, terima kasih hadiah yang dari Malang. Katanya masih ada hadiah lagi nih. Oke, saya mau terima hadiah lagi ya. Oke, silakan hadiah yang berikutnya, surprising berikutnya. Halo, selamat malam Bu Ailing. Selamat malam. Selamat malam Pak. Thank you. Thank you, thank you Bu Ailing ya. Oh, saya harus sangat bersyukur pada Tuhan. Hari ini betul-betul momen yang luar biasa buat saya Bu Ailing. Ini jauh berbeda dengan ya sebelumnya latar saya Sujianto dari Surabaya, atau belakang saya bisnismen. Jadi ini betul-betul satu anugerah buat saya dari Tuhan. Ya karena terlihat sekali perbedaan antara pada saat saya di tahun 98 pada saat Krismon dan sekarang ini. Pada saat Krismon itu betul-betul buat saya itu sesuatu situasi yang mencekap sekali, yang membuat nggak bisa tidur, stres. Kenapa? Karena seperti sekarang ini bisnis lagi jatuh-jatuhnya. Tapi saat sekarang ini saya bersyukur Tuhan saya ada di bisnis ini, saya ada di komunitas ini, sehingga saya tidak panik seperti yang saya alami pada saat krisis pemerintah yang lalu. Itu buah hari ini. Jadi saya bersyukur pada Tuhan, Tuhan berikan anugerah yang luar biasa pada saat saya menjelang usia 60 tahun. Saya memang pada saat itu tuh ingin satu bisnis yang tenang, karena saya sudah mengalami gimana bisnis ini kadang-kadang membuat kita tidak tenang sama sekali. Tetapi saya bersyukur pada Tuhan, saya diketemukan dengan komunitas ini, FFC, Saya diketemukan kepada Ibu Ailing, Ibu Ira, dan juga kepada Pak Onggi yang datang. Jadi saya mengatakan ini betul-betul satu hadiah dari Tuhan untuk saya, sehingga saya bisa menikmati keadaannya seperti sekarang ini. Berbeda sekali dengan pada saat yang pada saat kris saya betul-betul berguncang tiap hari nggak bisa tidur karena bisnis lagi jatuh jatuhnya tapi saat sekarang ini saya merasa tenang sekali tidak mengalami seperti yang itu dan saya langsung punya perasaan bahwa ini adalah keputusan yang terbaik saya ambil dalam hidup saya dan saya tidak pernah tidak pernah merasa merasa saya bersyukur pada Tuhan bahwa saya ada di bisnis ini, saya ada di komunitas ini, dan saya juga dalam keluarga besar yang seperti sekarang besarnya, seperti sekarang ini. Jadi, saya bersyukur kepada Tuhan, saya diketemukan pada komunitas ini, dan ini adalah satu pilihan yang tepat buat saya, satu bisnis yang akhirnya membuat, walaupun situasi sekarang ini begitu mencekamnya, tapi saya masih bisa dengan tenang, dan saya malah bersyukur pada Tuhan bahwa saya diketemukan dalam bisnis ini demikian buailing. Thank you Pak Sujianto Pak untuk sharingnya terima kasih banget terima kasih untuk hadiahnya Pak karena saya uh, bukan dari background seorang pengusaha ya jadi sehingga dari sharing yang berbeda-beda ini buat saya ya buat anda semua adalah satu gift kita boleh mendengar sharing dari banyak orang yang berbeda. Oke, okay, tiba di penghujung acara ya. Saya cuma mau menyampaikan kepada semuanya hari ini apapun yang anda alami hari dan kondisi hari ini orang mungkin mengatakan informasi mengenai covid-19 ini sebulan kayaknya kapan ya berakhir sebulankah dua bulankah anak saya sekolah sekarang sudah diundur dengan bulan Juni apa Juli ya bahkan ada yang mengatakan bisa sampai dengan akhir tahun, ya kita dengar dari our president. ya. Kemudian dia bilang bisa dua tahun. Oke, okay. sekali lagi seluruh keluarga dimanapun anda berada hari ini, baik yang menyaksikan di Indonesia maupun di negara uh, uh, ada saya tahu dari teman-teman di Amerika, ada teman-teman di Eropa, ada teman-teman di Afrika hari ini saya cuma mau ngomong adalah itu adalah kondisi luar yang kita nggak bisa kontrol. Jadi kita punya kemerdekaan untuk mengontrol pikiran yang di dalam apakah kita setuju atau tidak dengan kondisi itu. Kalaupun kita setuju, benar adanya. Kalaupun kita nggak setuju juga benar adanya. So, dari sini karena hidup kita adalah sebuah gift, ya, sebuah hadiah. Dan hadiah adalah selalu sesuatu yang ye yeah, bahagia seperti ini. Jadi selalulah berpikir dengan hal yang baik. ya. Seperti perumpamaan saya tadi ini tentang ini ya, Lombok masih ingat di sini ya. Jadi, selalu apapun hasil yang mau, tanamlah bibit yang diinginkan saja. So, grateful setiap hari karena hadiah, adanya hadiah terbaik yang diberikan. Oke, okay? so buat semua teman-teman di sini. Oke, okay, kalau kalian pernah tahu satu sharing seorang Jack Ma, di mana waktu itu internet belum terlalu baik, tapi dia bisa melihat satu peluang di situ dan terus percaya, dan dia meyakini terus ya. Dan lihatlah apa yang terjadi hari ini. Orang bilang, orang sudah mulai menggunakan ramai menggunakan. Oke, okay, Jack Ma udah panen. Jadi sebagai penutup dari saya semua adalah pada saat orang lagi tidur ya panik. Oke, okay, di situ tenanglah ya tenanglah dan teruslah fokus untuk selalu berpikir positif melihat sebuah hadiah. Disitulah kita bisa melihat solusi-solusi dan hal-hal baik yang akan nempel pada saat orang nanti. Pada mulai berjuang, disitulah Anda sudah mulai menikmati hasil dan buahnya. Oke, terima kasih dari saya, dan saya mengucapkan sama-sama untuk manajemen dari Bissworth Group. Terima kasih semua, produk-produknya membantu di momen hari ini. Itu benar-benar menjaga secara kesehatan, dan thank you untuk semua yang hari ini menyaksikan. Ya, thank you juga buat FFG dan seluruh timnya, dan juga thank you buat Papa Francois ya kami terbeda jam ya saat ini di Amerika di Washington pagi kami di Indonesia malam hari thank you so much Pak for the support thank you thank you sampai ketemu di kesempatan yang berikutnya thank you thank you thank you so much Mama Alin wow 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 as I told you <coughs> this pretty and smart lady gonna blow your mind I'm sure for now You can see what I told you, right? Myself, I've been very, very impressed for the first time, as I told you the at uh, the beginning. And as far as today, I learned so much. FFG changed my life too. That's why I was very honored this morning to introduce uh, Mama Aline to you guys. And you see what happened. Wow, myself, I learned a lot. So thanks, Mama Aline. Thanks uh, to our founder Papa Onki. Thanks to all the guests. Thanks God for this organization. Thanks, God. So welcome and God bless you all. Bye.